Halo semua, ketemu lagi dengan Nile Onion. Hari ini kita akan membuat udang goreng crispy. Oke, ikutin terus videonya. Aku akan tunjukin gimana caranya untuk membuat adonan yang crispy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ini udangnya ada 30 buah saya pakai. Ukurannya ukuran sedang aja. Ini kita kupas kulit sama kepalanya aja, dan kita sisakan bagian ujung kulitnya sama ekornya. Oke, ini kita masukin tusuk gigi atau tusuk sate, kemudian kita tarik ini kotorannya. Nah, udah kalau udah matang dia akan melengkung seperti ini. Oke, ini kita akan membuat beberapa sayatan di bagian perutnya udang. Nah, ini kita udangnya kita pakai tangan, kita tekan. Ini kita kedengaran bunyi ketika otot-otot udangnya itu mulai jadi agak lurus, nggak melengkung lagi. Nah, ini yang udah kita bersihkan semua. Nah, sekarang kita akan membuat adonannya. Ini ada 200 gram tepung terigu serbaguna. Ini akan aku campurkan dengan 2 sendok makan tepung beras. Ini akan membuat adonannya crispy ketika digoreng. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Maizena itu mencegah membentuk gluten ketika dipadukan dengan tepung terigu serbaguna, dan ini akan membuat adonan lebih crispy. Kemudian 1,5 sendok makan margarin, kita tambahkan sedikit fat di dalamnya. Oke, ini kita campur dulu dengan adonan yang kering supaya mencegah pembentukan gluten, yang mana akan membuat gorengan keras setelah digoreng. Kemudian 1,5 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, 1 sendok makan kaldu jamur opsional, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada, 1 butir putih telur. ml air dingin. Ini kita tambahkan, jangan sekaligus, bertahap. Kemudian kita panaskan wajan penggorengan. Kita tambahkan minyak secukupnya aja. Ini kita panaskan minyak dengan suhu yang sedang. Kemudian kita lumuri udang dengan adonan yang sudah kita buat. Kemudian kita goreng sampai udangnya golden brown atau crispy nantinya. Nah, ini kita udangnya kita goreng secukupnya, jangan terlalu banyak sekali goreng karena suhu minyak akan turun sehingga udangnya akan menjadi berminyak. Nah, ini kita lakukan sampai habis, sampai udangnya digoreng semuanya. Oke, ini siap kita nikmati. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. See you di video selanjutnya.